Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami dan yang menyertai kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Pernahkah kita mendengar puisi yang mengatakan satu kata atau satu kalimat, aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Lalu logika kita bermain, mungkinkah itu terjadi? Apakah ada orang yang hidup selama 1000 tahun? Tentu jawabnya tidak. Tidak ada orang yang hidup dengan umur 1000 tahun. Bahkan Metusalah pun tidak sampai umurnya 1000 tahun. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan hari ini? Mengatakan bahwa hari-hari kita, kesempatan kita, waktu kita yang kita miliki itu sebenarnya terbatas. Kalaupun kita mungkin ada yang berumur 70 tahun, 80 tahun, diberikan Tuhan kesempatan hingga umur 90 tahun, tetapi dengan kekuatan yang ada pada kita, tentunya sudah berkurang. Tidak lagi muda, tidak lagi dapat melakukan aktivitas seperti kita berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang disebut dengan masa-masa produktif. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kiranya firman Tuhan ini menyapa kita supaya kita menyadari bahwa waktu dan kesempatan kita itu sempit dan terbatas. Oleh karena itu, mari kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Siapakah yang waktunya tidak terbatas? Jawabannya hanyalah Tuhan kita saja, Allah kita saja. Karena Dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir. Oleh karena itu, kita tidak bisa membuang-buang waktu kita, menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita melayani untuk Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari dalam setiap kehidupan kita, setiap detik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup ini. Oleh karena itu, Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita, Dialah Allah Alfa dan Omega. Dia menjadi pencipta, dan akhir dari dunia ini ada di tangannya. Dan hanya Dialah yang mengetahui kapan itu akan terjadi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita, kekayaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, kehormatan kita, umur kita, dan lain sebagainya yang ada pada diri kita, karena itu hanyalah bersifat sementara. Suatu saat nanti, kita semua akan berakhir seturut dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Tetapi sebelum itu berakhir, kita telah melakukan yang terbaik
untuk Allah kita. Kita telah melakukan yang terbaik seperti yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ini menyapa kita. Mari kita ingat, jangan sia-siakan kehidupan kita sedetik pun untuk bersekutu dengan Allah. Apalagi hari ini kita memulainya dengan beribadah kepada Allah saja. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur Tuhan. Dalam setiap hari-hari kami, Engkau mengajari kami untuk selalu dekat kepada-Mu, mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa hari-hari kami itu terbatas. Waktu dan kesempatan kami tidak bisa kami ulang kembali. Apabila kami melewatkannya Tuhan, maka kami tidak dapat memutar kembali, kami tidak dapat mundur kembali. Karena hidup ini harus maju. Hidup ini tidak statis, tapi hidup ini bersifat dinamis yang selalu bergerak ke depan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami dan menggugah hati dan pikiran kami, supaya dalam kehidupan kami, kami tidak melupakan persekutuan kami dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kiranya apapun yang kami lakukan satu hari ini itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan itulah ucapan syukur kami. Dan segala yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, terima kasih untuk persekutuan kita pada pagi hari ini. Dalam melakukan aktivitas kita, Tuhan memberkati. Salam.